negosiasi damai sih enggak. Mereka kan hadir sebetulnya untuk dalam rangka apalah ya, mengumpulkan informasi yang kami lakukan sebetulnya kan. Bukan antara terduga pelaku dan terduga korban, kabarnya ada sudah pernah ada upaya. Kalau itu di luar kuasa kami, karena itu kan bisa dilakukan oleh mereka. Kejadiannya di KPI. Kejadiannya bisa di KPI, tapi kan bisa jadi kalau Anda menanyakan bahwa saya posisi pada waktu itu kan kami sedang ada di Malang, ada kegiatan di Malang. Berarti ya. Waktu itu pertemuannya antara enggak. Bisa jadi begitu. Jadi saya mohon teman-teman semua wartawan untuk bersabar, karena kita menghindarin apa statement-statement dari netizen ya, yang luar biasa ke kami. Untuk itu kami dari KPI menginginkan sekali gitu proses ini selesai cepat melalui proses hukum, sehingga apa, ketika itu berakhir dengan proses hukum, jadi kita nggak ada yang mana yang benar yang salah itu ya. Kan ada, jadi sumbernya di situ ya. Setelah itu, baru kemudian kami menganalisa mana yang kemudian beda, mana yang kemudian sama. Termasuk juga dari sisi waktunya, sisi bentuk kejadiannya seperti apa. Nah, setelah itu, baru kemudian ngambil kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi. Kira-kira itu ya. Berarti nanti itu hari ini pertama dan terakhir? Ya belum, kan tadi sudah saya minta. Kita akan meminta keterangan tambahan. Gitu. Belum pertama dan terakhir, bukan kayak cinta pertama dan cinta terakhir begitu. Jadi ini akan ada permintaan keterangan tambahan, tapi dan ini juga disepakati komitmen dari KPI menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya, kemudian secepat-cepatnya sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.